Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Arumika. Saya dari kelas 3 Abu Mansur. Di sini saya akan membawakan judul tentang keutamaan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang mulia. Dengerin ya teman-teman. Yang pertama, dilipat gandakan pahalanya. Kedua, dapat memberikan syafaat di akhirat. Yang ketiga, menjadi obat penyakit hati dan fisik. Yang keempat, dilindungi dari godaan setan. Dan yang kelima, rumah menjadi bercahaya. Jadi teman-teman, yuk di bulan Ramadan yang berkah ini kita perbanyak tilawah Al-Quran. Sekian dari Arunika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.